Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem Surya Paloh membeberkan alasan di balik pihaknya yang baru saja mendeklarasikan bergabung dalam pemerintahan mendatang yakni pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Surya Paloh menyebutkan bahwa pemilihan umum pemilu Presiden RI tahun 2024 sampai tahun 2029 merupakan bagian dari demokrasi di Indonesia yang menandakan saat ini semua pihak harus kembali bersatu. Prabowo dan Surya Paloh pun sudah berjabat tangan yang menandakan kerjasama keduanya. Dia berharap dukungan semua partai ke pemerintahan baru ini. Dengan begitu, dia juga menegaskan pihaknya akan mendukung pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.